Gol! Pero... ¡Qué pared! 3, 4, 5, 6. Guys, Mama Kaiden baru aja bikin sarapan yang sangat spesial, yaitu roti panggang, pisang panggang juga isinya. Aku panggang juga tadi pisangnya. Pakai kental manis coklat. Belum pernah cobain pakai kental manis coklat. Aduh, ini udah lapar banget. Ngelihat pemandangan gini karena ini adalah menu favorit aku. Pisang panggang, roti panggang, coklat, keju gitu guys, keju susu. Mantul banget, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita cobain. Ini aku angkat piringnya teman-teman, biar teman-teman bisa lihat dan ikut ngiler juga. Oh my god, Mama Kaiden ini terlalu. Bismillah. Terbaik. Play kejunya yang maunya yang melimpah, keju dari Indonesia. Wow. Enak banget guys, sarapan kayak gini mau dicari kemana lagi. Bah, kirim tadi udah sarapan seperti biasa, susu pakai biskuit. Puas-puasin guys.
Kenapa sih enak banget ya Allah? Jadi tadi kental manisnya aku kasih sedikit karena emang aku nggak terlalu suka yang manis banget karena ini udah manis dari keju kan ada manis kayak asin-asin gitu. Ini udah perfecto banget guys, pisangnya juga udah manis. Perfecto, alhamdulillah. Dari tadi aku pakai mic. Ternyata gak dicolokin receivernya guys. Kocak. Nah, sekarang aku colokin ya. Tuh, makanya dia dari tadi dia klip karena dia belum connecting. Belum connected. Sekarang aku udah pakai mic. Setelah kenyang baru fokus guys. Tadi lapar. Belum sarapan jadinya gak fokus, mohon maaf. Oke teman-teman. Sarapan is done. Alhamdulillah. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Mama Kaiden. Guys, selamat pagi dari Spanyol. Mama Kaiden hari ini, lihat ini ada banyak sampah-sampah botol yang harus kita daur ulang. Nanti akan Mama Kaiden masukin ke plastik untuk biar gampang bawanya. Lihat guys, Mama Kaiden lagi jerawatan, seperti biasa jerawat bulanan. Mama Kaiden mau apa ya, ngeluarin bahan-bahan untuk masak makan siang hari ini yang ada di freezer. Biar nanti dia udah defrost gitu, udah mencair. Oke guys, ini juga piring yang harus disusun ke tempatnya yang udah dicuci. Ketan gak sih guys, ini cucian piring. Tuh. Mungkin nanti Kaiden akan bantu aku untuk menyusun piring yang sudah dicuci. Ini dia. Campuran seafood gitu teman-teman. Jadi rencananya siang ini aku akan masak makanan requestan suamiku karena udah cukup lama nggak dimasak, yaitu arroz al horno alias nasi panggang. Nah seperti ini guys, dia jadi campurannya itu ada banyak banget, ada udang-udang, ada ikan, ada kerang, berbagai macam kerang dan beberapa macam ikan. Gitu ya pokoknya. Ini akan kita defrost, ada kita cairkan. Sambil nunggu ini cair, Mama Kaiden mau main dulu di halaman rumah bersama Kaiden. Ini Kaiden mau pakai mikrofon juga katanya. Bisa nggak sayang? Mau Mama bantu? Nusa korek tuh. No puedo resistir más. Así. Ya, oke guys, kita akan keluar. Wow, pagi yang sangat cerah di Spanyol hari ini dan beautiful temperature. Ini beautiful temperature, tapi sebenarnya ini tuh hal yang sangat menyedihkan. Ya, karena seharusnya bulan-bulan segini tuh kita udah pakai sweater, udah dingin, udah sejuk. Ini sedangkan masih panas guys, nggak belum ada dinginnya sama sekali. Mungkin kalau kita keluarnya malam masih ada sejuk-sejuknya gitu ya. Kaiden, si. Aprieta el botón, por favor. One, two, three. Si, ama? Si. Gitu este? Teman-teman, jadi oh my god. Ama? Si. Ini silau banget, Kaiden ngajakin main bola. Mejor jugamos ahí cerca del portón. Aquí mucho calor. Nah, di sini lebih adem. Mas Patras, Kaiden Mas Patras. Mas Paya. Mas Paya. Porque allí hace mucho calor. No, ahí en otro sombra. Gol. Di punta. Mira. Gol.
Peora. Descansa más un poquito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Allá voy. ¿Dónde está? Seis, chica. Allá. ¡Duta! ¡Allá! ¡Está bien! ¡Gané! ¡Gané, gané, gané! ¡Ah, sí! Ahora es tu turno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ahora voy! ¡Te veo! Voy a tela. ¡Aquí está! ¡Te encontré! ¡Te voy a pillar! Allá voy. ¡Amá! ¡Te voy a pillar! ¡Amá! ¡Amá, te voy a pillar! ¡Amá! ¡Amá! ¡Mamá! ¡Amá! 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 Mama, 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 estás aquí. Te voy a enviar. Estás detrás de ese árbol. Estás detrás de ese árbol. Estás detrás de ese árbol. ¡Gano! Oke teman-teman, kita udah selesai main dan juga aku habis aja nyalain filtrasi kolam renang. Terus sekarang kita akan masuk ke rumah untuk minum karena haus, capek dan panas. Akhirnya kan kita main lari-larian dari tadi tambah ngakak. Ini siang deh sayang. So yaudah kita akan masuk istirahat. Kita akan main sarang di dalam rumah sebentar. Oke guys, kita akan masuk ke rumah untuk minum. Kalian udah minum belum? Kalian bisa bantu mama? Tolong ya sayang. Kalian susun piring, gelas, sendok, garpu. Oke guys, karena ini makanan Spanyol, jadi gampang gitu. Nggak terlalu banyak preparation atau bagaimana. Apa dulu nih? Ini Kalian akan bantu aku untuk nyusun piring yang udah dicuci, lihat nih. Kita kasih minyak zaitun untuk numis bawang-bawangan, bawang bombay dan bawang putih. Para irakasa.
Kita panasin di suhu 180 derajat karena atas bawah. Terus kita juga akan panasin kaldunya, guys. Pakai kaldu ikan. Ini dia, guys, kaldu ikan aku beli udah jadi gini di supermarket. Jadi nanti pakai sendal ya. Tablets, kita pakai bawang putih. Coba nak. Ouch. Uy, lo siento. Vamos a escuchar música. Sí. Oke teman-teman, kayak gini aja bikinnya. Sekarang kita panggang nasi dan seafoodnya ini di dalam oven, teman-teman. Suamiku katanya tadi udah di jalan, tadi nelpon ngabarin untuk ke rumah.
Oke okay guys, sambil nunggu nasi panggangnya matang, Mama Kaiden mau nyemilin. Ini dia bawang goreng Momsi dulu, karena emang ini enak banget. Terima kasih banyak teman-teman udah selalu order, repeat order. Dan ketagihan juga sama bawang goreng Momsi, karena emang ini enak banget. Bahkan saking enaknya tuh, bawang goreng itu enaknya dicemilin gitu aja, polos gitu teman-teman. Teman-teman tahu sendiri kan ini udah berapa bulan guys? Udah 3 bulan lebih aku pulang dari Indonesia. Tapi crunchy-nya itu masih sangat kayak baru guys. Nah. Oke. Okay. Aku suka banget bawang goreng Momsi ini tuh, dia nggak terlalu asin dan nggak pakai penyedap rasa sedikit pun. Jadi dia benar-benar kayak enak banget, ringan di tenggorokan, kerongkongan, dan maka dari itu pinginnya tuh nambah lagi. Enak banget. Nah, karena dia bikinnya pakai bahan-bahan yang semuanya premium, maka dari itu guys, bawang goreng Momsi itu bisa menghasilkan yang rasa yang bisa seenak ini. Ini tuh bawang goreng terbaik. Ini bukannya karena ini bawang goreng mamaku gitu ya teman-teman. Ini enggak yang lebay atau yang bagaimana. Ini bawang goreng terenak yang pernah aku makan di hidup aku. Bahkan kata suamiku pun begitu guys. Semuanya perfecto. Kalau teman-teman mau order, tinggal klik link yang ada di bawah kotak deskripsi. Oke, guys. Enak banget. Tapi ini aku harus hemat-hemat, guys, karena stok terbatas di Spanyol. So, enak itu. Hemat. Bawang goreng Momsi. Oke guys, ini dia makan siang kita. Udah aku keluarin dari oven. Kita akan makan siang. Selamat makan teman-teman. Kaiden lagi main bowling. Ini papanya mau main juga. Tadi setelah kita makan siang, kita kita tidur siang dan sekarang kita lagi main di mall nih guys. ¿Quieres otro juego? ¿Otro juego? ¿Qué es eso?